jajanan dari Lama Nilo. Jadi Farisa itu lagi penasaran banget sama snack dari Lemonilo. Makanya mama tadi coba beliin snack ini. Lemonilo ini teman-teman asli. Teman-teman. Bang Lemonilo. Teman-teman. Ini. Katanya snack Lemonilo itu sehat loh. Jadi boleh dimakan kapanpun dan dimanapun. Kita langsung coba aja ya. Lihat isinya seperti apa. Teman-teman, ada semua ini di atasnya. Ini dia isinya. Ini apa ya kira-kira teman-teman? Oh, dalamnya ada kartu ucapan terima kasihnya. Terus ada resep gitu, resep pembuatan makanan pakai Lemonilo. Aduh jatuh. Nih. Ini juga Lemonilo. Brownies crispy, jadi brownies crispy itu varian baru dari Lemonilo. Iya, kita keluarin ya. Pertama ada cimi, keripik tempe rasa balado. Ini ada brownies cimi. Crispy. Brownies crispy, keripik tempe, cimi rasa original. Keripik ubi, jagung balado. Wah. Bagus, brownies crispy rasa keju. Teman-teman, dalam kemasannya kayak ada main ular tangga gitu loh. Cimi keripik ubi jagung bakar. Dalamnya kemasannya kata Farisa kayak buat mangga. Kita coba yang brownies kata fashion. Kalau untuk khusus kalau brownies kemasannya gini teman-teman. Brownies-nya satu rasa keju, yang satu rasa choco chip. Coba yang mana dulu? Coklat. Aku suka coklat, teman-teman. Kita coba yang rasa coklat ya. Dalamnya kayak gini, teman-teman. Kelihatan nggak? Jadi brownies-nya gini kering. Namanya juga brownies crispy. Gimana rasanya? Jadi rasanya rasa coklat, teman-teman. Mirip biskuit. Coklat gitu, teman-teman. Yang kedua, kita buka dulu brownies keju. Yang brownies keju, ada butiran kejunya. Teman-teman, rasanya agak sama kayak tadi. Enak kan? Enak. Karena Faisal takut sakit gigi. Mari kita lanjut ke varian selanjutnya. Coba yang mana dulu? Tempe atau keripik ubi? Cimi rasa keripik tempe balado. Coba buka ya teman-teman. Dalamnya kayak gini. Dia keripik tempe gitu teman-teman. Tapi ada rasanya balado. Enak pedes. Enak. Ini rasa balado teman-teman. Agak pedes sih. Enak kan? Ya. Ini asin, Farisa pasti suka. Enak. Okay. Jatuh. Selanjutnya kita coba varian lain. Original. Lemonilo cimi keripik tempe rasa original. Ya udah digigit teman-teman. Apa boleh? Original agak asin.
Yang original rasanya lebih ke asin ya. Ini aku sedang. Ini aku soalnya rasa balado sih. Balado asin campur pedas, gak enak. Fakta tentang Lemonilo. Motif batik kaung pada kemasan ini bermakna harapan agar penggunanya bisa menjadi pribadi berguna bagi masyarakat. Demikian juga harapan Lemonilo agar bisa berguna dalam membantu masyarakat Indonesia meraih kebahagiaan. Wow, bagus banget infonya. Tanpa penguat rasa, nih katanya teman-teman. Tanpa penguat rasa, pengawet, dan pewarna sintetik. Jadi makanya Lemonilo ini mengklaim bahwa dia snack sehat karena dia itu tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna sintetik, dan dia bebas gluten. Dibuat dari tempe pilihan. Produk asli buatan Indonesia. Teman-teman, ini bisa dimakan kapan saja, teman-teman. Buat sambil nonton TV, kerja, traveling, santai-santai, kumpul-kumpul, dan bisa jadiin bekal buat sekolah. Atau buat lagi naik mobil, atau buat jalan-jalan, atau buat di hotel. Okay. Selanjutnya nih, yang dimaksud motif batik tuh ini, teman-teman. Nih motif-motif atasnya gini. Ini kok dideketin gitu, dia ada motif batiknya. Mana mau lihat? Okay, sekarang kita coba varian selanjutnya. Mau lagi satu. Persia suka yang asin-asin, teman-teman. Selanjutnya kita coba keripik ubi. Aku penasaran, teman-teman, enak atau nggak enak? Dia juga sama ya, teman-teman. Tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, dan pewarnanya lebih banyak gratis 25% ekstra. Itu gitu. Bonus. Oh, bonus. Emang ada bonus, teman? Isinya lebih banyak. Masuk yang ini, dalamnya kayak gini, teman-teman. Nah, kelihatan kan? Jadi kayak keripik singkong gitu. Teman-teman, dari ubi ungu. Ubi ungu suka kari siapa? Ini ada jabenya, padahal anginnya teman-teman. Aku mau sani kari jabe. Karena dia rasa balado, jagung balado gitu. Emang dia balado itu, maka dia emang ada pedes-pedesnya dikit gitu. Oke, okay, enak. Selanjutnya kita coba varian terakhir. Lebih pedes daripada yang tadi, teman-teman. Ini agak pedes ya, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak suka pedes, jangan beli yang balado, oke? Okay? Atau buat sama atau papa aja. Ini lebih, ini nih yang pas nih. Cimi keripik ubi rasa jagung bakar. Ini tidak pedas. Sama, ini juga halal. Ada badan pom, ada izin badan pomnya juga, udah terdaftar di badan pom, jadi aman. Dalamnya kayak gini. Kita coba ya. Saya gak yang ungu lagi. Enak gak, kak? Tapi ini lebih lembut lagi. Gratis. Rasanya rasa apa? Original. Bukan. Jagung bakar. Rasa jagung. Dan ini gak pedes, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman habis makan yang pedes, cobain dia langsung makan yang ini. Jadi kita jadi nggak pedes lagi loh. Enak rasanya. Pas banget buat nyemil. Rasa sukanya yang rasa ubi ungu. Tapi agak kosong sih. Ada rasa kayak apa gitu. Rasa pahit gitu. Mungkin karena terlalu gurih kan, teman-teman ya. Nasi pas kok gurihnya, nggak terlalu gurih. Jadi nggak terlalu gurih, tapi nggak terlalu asin. Pas lah pokoknya. Iya, pokoknya pas. Oke. Okay. Ini baik. Dia campur gitu, teman-teman. Ada
ubi biasa. Ada ubi ungu. Ada ubi ungu. Tanya itu emang digambarinnya ada dua varian, dia di dalamnya keripik ubi, ubi biasa dan ubi ungu campuran gitu. Ini ubi ungu. Batan kan warnanya ungu. Ini ubi biasa. Ungu tua. Jadi ungu memang tua. Dia isinya ada dua. Oke. Coba ubi biasa. Karena tidak mengandung penguat rasa, pengawet dan pewarna, wajib banget cobain jajanan Lemonilo ini. Rasanya enak, harganya juga terjangkau dan lebih sehat pastinya. Tapi ingat, makannya nggak boleh banyak-banyak karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makan secukupnya, cobain beberapa, jangan langsung dihabisin semuanya, disimpan, makannya nanti lagi atau besok lagi. Oke, segitu dulu ya dari Farisa dan nama Farisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Farisa juga gak makan langsung dihabisin kok, habis ini langsung disimpan makanan di kulkas. Setelah dibungkus rapi, kita simpan di kulkas. Oke teman-teman, makasih udah nonton video Farisa. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video Farisa selanjutnya. Assalamualaikum, Kak. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time. Farisa lagi makan keripik lagi tuh. Jangan lupa yang tempe. Like, comment, teman-teman. And dadah. Subscribe.